2 bulan. Terus harapan ibu bagaimana ke depannya ini? Ya ingin segera dibereskan karena kan akses diperbaiki lagi ya biasa semula lagi jalan ini kan jalan umum. Jalan umum jadinya kan terhambat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Desa Wadas akan menyampaikan tentang ambruknya jalan penghubung antara Dusun Kalirawu dan Dusun Ciherang. Saya sebagai Kepala Desa melaporkan kepada yang terhormat Ibu Bupati Kabupaten Karawang, Bapak Wakil Bupati Karawang, Kepala PUPR Kabupaten Karawang, dan Dinas Instansi terutama BBWS Kabupaten Karawang. Saya setelah mendapatkan aduan dari masyarakat Kalirawu dan masyarakat Ciherang tentang terjadinya ambruknya jalan penghubung antara Dusun Kalirawu dan Dusun Ciherang ini. Karena jalan ini adalah jalan satu-satunya akses penghubung dan antara Kalirawu dan Ciherang ini. Kami melihat langsung ke lokasi. Setelah kami lihat kondisinya sangat memprihatinkan, jangankan roda 2, roda 4, manusia pun tidak bisa lewat. Dan resikonya kalau ini tidak segera diperbaiki oleh pemerintah, ketika turun hujan ini akan menimbulkan dampak banjir, terutama Dusun Kalirawu. Saya berharap kepada Ibu Bupati, Wakil Bupati agar segera diperbaiki untuk jalan Kalirawu ini.